cara untuk membuka pengaturan keyboard di HP iTel. Jadi untuk kalian yang ingin setting keyboard itu ada berbagai cara. Contohnya seperti ini, kalian tampilkan sebuah keyboard. Saya tampilkan lewat pencarian Play Store. Nah, untuk masuk ke bagian pengaturan, kalian lihat icon gear ini. Icon roda gigi kalian pilih. Nah, itu masuk ke bagian pengaturan. Kalau tidak ada ini, kalian tekan lama di icon koma ini. Arahkan ke icon gear atau roda gigi seperti ini. Nah, itu masuk juga ke bagian pengaturan. Untuk kalian yang mungkin ingin mengganti keyboard, itu bisa dari pengaturan. Klik ke bawah. Pilih sistem, pilih bahasa dan masukkan yang ada di atas. Nah, di sini ada keyboard. Keyboard virtual, kelola keyboard. Nah, yang ini bisa kita aktifkan atau tidak. Kalau untuk setting, pilih saja. Nah, seperti ini. Ini semua pengaturannya bisa kalian explore satu-satu.